Oke, kembali lagi bersama gue Dave, dan sekarang ada last match final Raftel Anniversary. Perebutan jurus 1 dan 2. Alright, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Namun kedua tim ini dipastikan akan bermain besok ya di main event Raftel. Fire in the hole. Dan basicnya udah mulai bombardir, berhasil di take down di sini. Langsung di jump shot oleh seorang RNB tadi. Fire in the hole. Fire in the hole. Dengan ini tangannya Raisi 1-1 dan tidak untuk bom dari Long Squid. 1-0 untuk tim Great sekarang. Alright, let's move out. Kita akan mulai lagi. Fire in the hole. 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 Affirmative. Baik banget, 2 down. Yang lain 3 bahkan harus hilang. 4 sekarang. Misalkan Coco seorang diri dari squad SBM. Jadi jauh dicoba di tengah mati. Namun tidak lama hidup, Coco harus ditumbangkan oleh seorang RNB. 2-0. Agresif sekali permainan pada game kali ini. Pisan banget di area BC, kita lihat Nether. Fire in the hole. Bener-bener santai begitu aja dia. Fire in the hole. Oh, terlalu liar nampak. Gerakan sama-sama bermain lama, namun Bats berhasil menembakkan Nether sini. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. So, lihat Bats berhasil menembakkan dua pemain. Ini bakal dibuat sekarang. Namun terus kembali selesai. Satu kill, namun kembali samakan jumlah pemain, namun tidak untuk keluar dari Bats. Kembali lagi satu lawan satu sekarang, dan nyaris saja, dan Batsnya berhasil mendapatkan chain killer di sini. Wow, mission yang benar-benar gila sih, hampir aja barusan. Okay, let's go. C5 yang sangat baik dari RNB. Satu berhasil take down. Temponya benar-benar turun banget di sini.
Oh, sorry, hole. I had to double kill. Satu berhasil tumbangkan langsung. Wih, dan yap, bisa tumpul di seorang Nether. 3-1 skor. Ini match-nya satu anjang ya, udah best of, udah kayak best of. Okay, let's go. Tutup ya. Lihat lagi sekarang. Fire in the hole. Masih melakukan checking. Tidak yang terlalu terburu-buru. Nampaknya mau bongkar arah AC. C5 nya udah berhasil dilemparkan. Belum ada C5 yang pecah di arah AC. Udah ada peluru-peluru berhempas ke arah SC. C5 nya benar-benar taruh di situ loh, di tipisan. Berhasil ditembak dengan begitu mudah. 6 udah mulai masuk di sini. Udah nyampe ke area-area. 6 berhasil direfrag dengan baik oleh seorang Glutz. Reinhardt, kita lihat. Udah mendengar. Bakalan berpindah, harus berhati-hati. Pinter banget, benar-benar dicek. Baik banget dari seorang Glutz. Misalkan Juan seorang diri di sini. Mau nggak mau harus dipaksa melakukan plan. Belum terdengar nampaknya. Bomb has been planted. Terlihat dua-duanya Juan udah. Karena sana baik banget seorang Juan. Glutz berhasil di takedown dan chain headshot oleh seorang Juan. Luar biasa. Benar-benar dihabisin seperti itu. Okay, let's go. Udah spam bom yang turun sekarang, benar-benar narik main lama banget. Agak sedikit nurunin tempo lagi, lebih lambat lagi dari kedua tim. Sama-sama main safe karena ini benar-benar ronde-ronde krusial ya. Gak bisa asal ngambil keputusan. SC-nya udah bakal dimasukin aja kayaknya. C5 nya udah di clear. Kamat saya udah mau keluar, bakalan dibuka aja di situ. Udah berpindah sekarang. BC di sisi satu, namun yang lainnya tuh beneran gak diisi ya. Kita lihat direct bomb ke arah SC RNB yang posisinya gak diketahui harusnya. Ya, RNB dapat satu kill di sisi yang lain. Mulai nampaknya urung skuinya double kill. Hanya misalkan seorang diri itu Buds 4-2 sekarang. Apakah akan terjadi comeback kembali di sini? Okay, let's go. Go, go, go. Uh.
coba buat spam STBRRB nih. Tahan dulu, benar-benar tahan lebih lama, sangat lama sekarang. Kita lihat. Ada bom menuju rektof, kena hit yang sangat-sangat deras di sini. Kita lihat. Masih mencoba dia. Bakalan bongkar kara SCRR AC sih harusnya. AC BC karena RRB nya udah mulai spam buat ngasih luang baby coco buat masuk. Wow, jump shot dilakukan oleh seorang Glut. Agak terkejut karena sebelumnya mereka bermain side, sekarang mereka bermain lebih keluar di sini. 2 melawan 5 sekarang. But dan juga Coco ya. Posisinya udah diketahuin dan tidak bisa lepas dari peluru RNB. Dua down sekaligus, Glass dan juga RNB. Apakah ini akan menjadi yang ketiga? Tarik mundur lagi nampaknya. Lebih jauh. Tidak untuk peluru dari wrong square. 5-2 skor. Blue team win. Dimenangkan oleh Great ya. Dan sekarang akan kembali dimulai Chang side antara Great melawan dari tim SB. Okay, let's go. Kita lihat sekarang. Bermain agak sedikit menarik nampaknya. Juan akan lempar spam ke arah AC waiting spam yang udah langsung dilemparkan di sini. Kita lihat. Yang lain terus gue berhasil melakukan trade di sini 1-1 sekarang. AC-nya udah mulai dikuasai sekarang, namun memilih untuk menarik nampaknya dari pasukan-pasukan SB. Skema yang digunakan emang mirip-mirip. Juannya berhasil di trade, B-nya udah dikuasai, namun ada trade dari seorang Rocktoff. Backup-nya sangat baik, yang berhasil di refresh kembali oleh seorang Nedar. Reart dan juga Nedar melawan dari Baong dan juga Coco ya di sini. Auk Chris melawan Chris ya. Posnya udah di lock 1-4. Bau nggak ada yang ngecek nampaknya posnya dia. Udah kedengeran harus. Terlihat sayang banget. Waduh, nggak dicek dan langsung di end oleh seorang Bau. 1-0. Bomb defused. Seru ya matchnya. Bener-bener panjang. Alright, let's move out. Oh my god. Monitornya mati sebentar. Ada sedikit kesalahan teknis nampaknya. Di sini, kita lihat. Aja di sini sisi yang lain threat kill 2 down 2 untuk 3 untuk 3 di sini. Oh, tidak, 3 untuk 2 ternyata. Namun lagi-lagi Glass berhasil membackstep. What a play! That flick dari Glass mengamankan poin yang pertama. Oh my god. Luar biasa tadi dari Glass. Okay, let's go.
Coba dia tadi. Rektaf udah maju cukup jauh nampaknya. Terdengar step kah? Oh, di sini Nether perannya cuma buat ngejagain ya. SC bandelnya bakal di spam. Harus berhati-hati dan terkena headshot dari seorang Rektaf. Ada bom. C5-nya udah ketahuan di sini. Satu orang buat 11-9 kill menggunakan C5-nya. Dan langsung aja timing. Benar-benar galau dibuat oleh pasukan SBE tadi. Mission success. Alright, let's move out. Lihat lagi. Kayaknya mau coba set play di area BC sekarang. Udah kena hit Rektaf yang gak mau bandel lagi. Udah cukup bandelnya, udah waktunya pulang. Terus punya mencoba melakukan set spam karena CA-nya udah di full smoke. Ini RNB apakah akan menabrakkah dia? Temannya oleh seorang Rung Squid sekarang. Terlihat. Melakukan cek, tidak ada C5. Sayatnya udah bakal ditembus. Dilewatin aja ternyata, namun Baung berhasil mendapatkan satu kill. Namun ada threat kill kembali, 2 untuk 2, 3 melawan 3 sekarang. Namun ada kill dari RNB kembali di area RR juga. Nether masih mendapatkan dan RNB menutup game. 2 poin lagi. Maka ini akan jadi kemenangan untuk tim Great. Kita lihat udah ada first blood. Terlihat, oh berhasil di take down oleh seorang RNB. Midnya udah dibom, berhasil ditumbangkan kembali di sini. Terlihat ada direct bomb sekarang. Berhasil di trade 2 melawan 2. RNB-nya di arah side mencoba berduel di sini. RNB-nya mencoba berduel seorang bus. Berhasil didapatkan. Ini misalkan Juan seorang diri akan kali ini di close dan akan jadi poin untuk tim Great. B side-nya udah mulai dikuasai. Bomb has been planted. Gak kelihatan. Masih kelihatan ternyata. RNB melawan dari Juan. Juan masih melakukan checking. Oh, namun Juan masih bisa melakukan clutch-nya di sini. Bomb defused. Wow. Mission panas success. Sekarang. Okay, let's go. Fire in the hole. Masih bermain santai nampaknya. Kacanya kok gak pecah-pecah. Rock top. Yang didorong nampaknya sekarang. Fire in the hole.
bakalan ke arah A lagi nambaknya. Kita lihat, oh berhasil di-take down AC-nya, gak kelihatan apakah bakal di-refrag. Berhasil di-refrag oleh Nedar. Mid-nya udah kelihatan, Nedar ada double kill. 4 lawan 2 sekarang, Aya udah mulai dikuasai. Namun ada threat dari seorang Juan. Juan yang di-backstep dan ditutup langsung oleh seorang Reinhardt di sini. Yap, selamat kepada tim Great menjadi juara 1 turnamen Raptor, dan juga selamat untuk tim dari pasukan SPM jadi juara 2. Dan habis ini kita akan ada perebutan juara 3 yang nanti bakalan diupload di YouTube-nya Raptor TV. So kayaknya gue pamit undur diri dulu.